Program pendaftaran tanah sistemasi lengkap atau PTSL di Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih belum rampung dilaksanakan. Bahkan dari target 14.000 bidang tanah yang masuk dalam daftar program secara gratis tersebut baru berhasil terrealisasi sekitar 38 persen oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah setempat. Kepala BPN Kabupaten Batanghari Joko Susanto beralasan rendahnya realisasi PTSL ini karena terkendala minimnya jumlah sumber daya manusia atau SDM. Tidak hanya itu terbatasnya sejumlah fasilitas pendukung dalam melakukan proses cetak sertifikat tersebut juga menjadi kendala bagi BPN untuk melaksanakan program sertifikat tanah gratis tersebut. Namun demikian pihak BPN meyakini untuk jumlah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga akhir tahun nanti akan tercapai 100 persen. Sekarang ini sudah teralokasi 38 persen sudah tercetak, kita tetap terus uh, mengejar pencetakan penyelesaiannya. dan kendala pencetakan nih satu mungkin SDM juga yang sangat terbatas kedua juga peralatan yang kurang Karena dalam mencetak ini kan perlu adanya satu uh, beberapa komputer biar trio Jambi TV